Jumpa lagi saudara dengan channel Satrio Langit. Kali ini saya akan menampilkan Santi Kigarang yang telah reporting ya. Terus ini kita mau memeriksa apakah di dalam tanaman kita ini atau pada tanaman kita ini ada penyakitnya ya, atau gulma-gulma, atau ya intinya apakah ada binatang-binatang ya seperti ulat ya, kita periksa ya kali ini supaya apa, supaya bonsai kita ini sehat terus ya, kita harus menjaganya ya. Ya ini setelah tadi kita melakukan pembersihan ya, pelan-pelan kita bersihkan dari hewan-hewan ya. Nah ini saudara, para pecinta bonsai di seluruh dunia ya. Ya beginilah ya tampang-tampang pohon santigi yang memang belum jadi ya, ini masih bingung menentukan arahnya karena ya namanya juga masih bahan ya. Nah ini kita bersihkan kotoran-kotoran ya, terutama untuk kali ini saya mau benar-benar memeriksa ya, apakah di batangnya ini adakah semut, ulat, ataukah laba-laba atau ya. Jadi intinya begitu saudaraku. Terima kasih telah mendukung channel ini, channel apa adanya ya. Semoga ada manfaatnya dan bisa menghibur Anda semua para pecinta bonsai di seluruh dunia. Jangan lupa tetap ya, tetap mendukung channel ini dengan cara subscribe, like dan share-nya. Oke, terima kasih. Jumpa lagi di konten-konten saya selanjutnya. Bye bye.